Welcome back to my YouTube channel dengan saya Putra Kusuma. Kali ini saya akan membahas tentang soal Olimpiade Matematika tingkat SMA. Ini ada soal di belakang saya, yaitu jika diketahui X dikurangin 1/X sama dengan 4, maka nilai dari X plus 1/X sama dengan A plus minus akar 10, dengan B plus minus akar 12, dengan C plus minus akar 15, dengan D plus minus akar 18, dengan E plus minus akar 20. Ya, kita akan membahasnya. Pertama-tama diketahui itu adalah X min 1/X sama dengan 4. Maka cara pertama yaitu kita kuadratkan ruas kiri dan kanan. Itu akan menjadi seperti ini. Kita kuadratkan kuadrat ini akan menjadi seperti ini, x min 1/X dikali x min 1/X sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, ini kali x hasilnya x kuadrat, dan x dikali 1/X hasilnya min 1, dan 1/X kali x hasilnya min 1 juga, dan ini dikali ini min 1/X dikali min 1/X hasilnya plus 1/X kuadrat sama dengan 16. Nah, ini kita akan merapikannya, yaitu jadi akan seperti ini, x min 2 plus 1/X kuadrat akan 16. Nah, kita bawa ini ruas kiri ini, 2 ini ke ruas kanan, kamu jadi seperti ini, x kuadrat ditambah 1/X kuadrat sama dengan 16 ditambah 2, misalnya x kuadrat plus 1/X kuadrat sama dengan 18. Nah, ini kita ketahui, yang pertama kita ketahui persamaan 1. Dan pertanyaannya adalah nilai dari x plus 1/X itu berapa? Jadi kita akan menjawabnya, yaitu x plus 1/X itu bisa diartikan seperti ini, plus minus akar rem x plus 1/X kuadrat. Ini bisa diartikan seperti ini, ketika kita kuadratkan ini akan hilang akarnya, dia hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan pecah di dalamnya, yaitu akan menjadi seperti ini, x plus 1/X kali x plus 1/X. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk mengetahuinya, ini kali ini dan ini kali ini kali ini dan ini kali ini, hasilnya yaitu plus minus akar x kali x itu hasilnya x kuadrat, x kali 1/X hasilnya itu 1, dan 1/X kali x hasilnya itu 1 ditambah 1/X kali 1/X hasilnya 1/X kuadrat. Hasilnya seperti ini, dan kita akan menyusunnya dengan yang rapi, akan seperti ini, x kuadrat ditambah 1/X kuadrat tambah 2. Nah, tadi kan ada persamaan 1 itu x kuadrat ditambah 1/X kuadrat sama dengan 18. Jadi ini kita akan masukkan nilainya ini. Jadi hasilnya akan seperti ini, plus minus akar 18 tambah 2. Jadi hasilnya yaitu plus minus akar 20. Jadi hasilnya itu E. Jadi nilai dari x plus
Seper x itu hasilnya plus minus akar 20. Sekian video saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.